pagi teman-teman. Saya terinspirasi oleh kata-katanya Pak Didi Kempini di acara minggu lalu, bahwa bagaimana cara menggerakkan ekonomi di Indonesia ini hanya satu jalannya menurut beliau adalah bisnis, libat bisnis. Itu saya kira garis besarnya bisnis. Lalu yang penting di sini bukan bisnisnya, tapi sumber daya manusianya yang menggerakkan bisnis itu bagaimana. Pendapat itu saya di mana-mana bicara mengenai bagaimana sih kita memprovokasi agar seseorang itu bisa pindah dari apapun statusnya dia sekarang menjadi seorang entrepreneur. Saya sadar tidak semua orang mau begitu. Di sini ada buku yang mengatakan kalau mau kaya ngapain sekolah atau lain, itu kata-kata saya sendiri. Ternyata masih banyak sekali misinterpretasi daripada ungkapan itu, seolah-olah sampai-sampai waktu seminar di Surabaya itu dengan gengnya Pak Didi, di mana banyak sekali sarjana hadir, mengatakan dia bagaimana kalau kita ikut kelompok pemuda entrepreneur tinggalkan sekolah, lalu bagaimana kalau ramai-ramai meninggalkan sekolah. Saya menarik kesimpulan bahwa jiwa dari kata-kata itu belum tertangkap oleh orang-orang pintar. Kenapa? Kata-kata itu adalah bahasa saya, bahasa jalanan. Dan saya sudah menarik kesimpulan dari beberapa seminar yang itu sering, memang mereka lah sebetulnya para sarjana-sarjana ini yang kurang memahami bahasa jalanan. Sedangkan kita orang jalanan, mau tidak mau terpaksa untuk bisa nyambung ke mereka, kita harus belajar bahasa mereka. Nah, saya ingin pagi ini mengklarifikasikan satu ungkapan jalanan yang dipertanyakan oleh semua orang-orang pintar. Kalau boleh saya gambarkan sedikit di sini bagaimana. Gambaran merancang saja ya. Jadi ada lingkaran di sini, dimana saya bagi ke 4 kuadran. Kuadran ini adalah kuadran kampus masyarakat. Apa jalanan? Ya, kalau boleh saya besarkan ini kuadran ini yang bawah. Ya, nanti kita kembali lagi. Hapus jalanan. Apa sih yang kita diajarkan di kampus itu sebenarnya sangat syarat dengan teori. Pertanyaan kita, kalau teori kita seberangkan ke jalanan, apa yang bisa dilakukan oleh teori? Mungkin awal-awalnya nol. Kalau tak ada mungkin ya 2% cukup banyak, ya 3% mungkin. Bagaimana meningkatkan angka ini? Mungkin dia kembali lagi kemarin melihat ada apa di sini. Dan akhirnya kembali lagi ke sana untuk diterapkan. Mungkin ini sudah ada peningkatan, katakanlah ke 13-17%. Jadi ini ada satu proses bulat balik. Sampai kira-kira di sini bisa mencapai, dari teori itu capaiannya bisa sampai katakanlah 82%. Jadi kalau di sini teori ini mereka diajarkan tahu
apa yang diajarkan jalanan adalah bisa. Bedanya besar sekali ya, antara tahu dan bisa. Orang boleh tahu banyak, tapi ketika bisa, ketika di jalanan, kamu bisa apa? Ya, bahasa Belanda bilang kontrolan dan artinya cuma ngomong aja. Nah, saya kira ini erat sekali hubungan nanti dengan bahasa jalanan saya, mau kaya buat anak sekolah. Ya, sebagian orang, apalagi dari para profesor-profesor ini, ya, nanti nasib sekolahnya gimana? Ya, itu udah ciri-ciri orang takut, orang yang takut bisa ini. Kalau memang begitu prosesnya dan banyak orang berhenti sekolah di tengah-tengah jalan, ya mungkin sekolah mikir lagi ya bagaimana ya, supaya siswa-siswa saya gak keluar. Ini sudah ada gejala-gejala sedemikian gitu. Jadi ya, tiap saya menjadi kampus ya, saya paling sering bicara di kampus-kampus. Saya tahu gak semua orang mau kaya dan gak semua orang juga mau jadi entrepreneur. Tapi bagi mereka yang mau jadi entrepreneur, tinggalkan sekolah ini sekarang, hari ini juga. Ya, bagaimana? Kenapa? Tadi Anda sudah baca kan, beda antara orang pintar dan orang bodoh. Dan saya berbahagia sekali posisi saya sekarang begini ini karena saya sekolahnya memang bukan sekolah di sini. Tapi jangan salah, yang di sini kan masih ada SD, SMP ya, SMA. Ya karena dia nggak mampu lagi, ya, pokoknya. Nah orang-orang ini langsung dia belajar bisa. Nah kalau sudah sampai posisi 80% bisa, karena apa? Seseorang bisa itu karena mengerjakan sesuatu secara repetition, diulangi lagi, maka dia ibaratnya orang nembak itu dikasih pistol, dikasih 10 peluru, dikasih 10 target suruh nembak. Mungkin minggu pertama nggak ada yang jatuh target, minggu kedua mungkin udah 1-2 target jatuh, minggu ke 10 dapat 10 peluru dan 10 target, 10-10 nya jatuh. Maka diawali lagi dengan mata tertutup, latihan lagi. Itulah prosesnya sampai akhirnya 10 peluru 10 target dengan mata tertutup jatuh semuanya. Nah itu kalau sudah begitu, orang nembak kena itu bisa bahasa saya kan bahasa Betawinya, bahasa Betawinya ini bener nggak? Bahasa Malangnya titis, titis ada titis. Ya, lalu bahasa yang kita kenal adalah dia sudah apa? Jago ya. Jago. Jadi kalau orang jago, nggak berarti di situ otomatis semua orang akan datang minta nasihat pada dia dan lain-lainnya. Jadi secara imajiner orang itu nyebrang ke kuadrat ini yang dikatakan dia adalah profesional. Kalau seseorang sudah jadi profesional, biasanya dia ditekan oleh 1000 pertanyaan. Ya dia bisa jawab dari 999. Kira-kira jawab yang satu yang dia gak bisa jawab itu bisa dicari di mana? Kembali ke kampus. Disinilah kira-kira kenapa di kampus ini tiap detik diisi dengan informasi. Tiap detik diisi dengan informasi. Jadi kalau sudah begini, maka kelihatannya sekarang ini berjalan ya. Nah, sekarang baru mudah-mudahan bisa terang ini. Kenapa buku
itu mengatakan kalau percaya proses sekolah. Karena ada orang yang mulai dari sini, ada orang mulai dari sini. Orang yang belajar tahu, paling-paling sudah selesai dia jadi sarjana. Setelah jadi sarjana mungkin dia masih tekun di sini dulu, dia jadi dosen. Dia belum mau kemana-mana, dia jadi dekan. Masih tetap di sini, dia jadi direktor. Ya abis direktor ya mati aja lah. Abis direktor mati aja ya. Ya gak mati tapi 5 tahun ganti lah ya. Ganti ya mati aja. Kasian dulu. Inilah yang saya maksud dengan kalau mau kaya buat apa banyak. Ya saya, ya ini bukan akademis tapi saya menggunakan secara sederhana yang mungkin lebih masuk di otak Anda. Walaupun ini tidak akademis, walaupun bentuknya tidak wadah. Apa di sini yang terjadi? Gerakan ini, gerakan yang tadi ini, gerakan ini adalah gerakan konstan yang tidak bisa berhenti. Dia terus kiri kanan seperti jarum, dia seperti pendulum. Gadulnya jarum, pendulum. Mungkin bahasa Mas Budi ini bisa setara dengan katakanlah sair, belah balik belah. Sedangkan ini mungkin tawaf ya, terus menerus sepanjang hayat itu berputar terus. Nah cuma jelasnya di sini ini orang yang belajar teori, yang teori itu kita terjemahkan adalah kumpulan-kumpulan dari informasi yang disistematisir, yang kemudian dicari metodologinya menjadi ilmu, kan setelah di tes gitu ke masyarakat, ke tesnya juga ke masyarakat. Jadilah dia ilmu dari kumpulan informasi. Karena pertanyaan saya, informasi itu apa? Menurut saya informasi itu adalah sesuatu cerita yang menceritakan yang sudah terjadi menit yang lalu, minggu yang lalu, bulan lalu, tahun lalu, atau sudah 100 tahun yang lalu. Kalau ini mau dianalogkan dengan makanan informasi ini, informasi yang kemarin itu sudah kasih informasi minggu lalu, informasi makanan busuk. Kemana arahnya saya? Mereka-mereka atau Anda-Anda atau kita-kita semua diisi otak kita dengan informasi-informasi yang analog dengan otak kita ini banyak banyak makanan busuk. Sampah, otak kita isinya sampah. Gak enak sih dengar teman-teman. Kalau dianalisa begitulah kira-kira ya. Informasi sesuatu yang telah terjadi yang sudah absolut, maka absolut itu udah basi lah. Nah, saya kira sampai di sini dulu ya, sampai di sini dulu. Enggak tahu apakah judul ini masih relevan untuk Anda. Kalau mau kaya buat apa sekolah? Katanya juga 6 orang yang sukses-sukses di dunia ini adalah orang-orang atau sekolah sekolah atau orang yang gak sekolah. Ya kalau saya katakan gak sekolah itu tingkatnya S3 ya. S3 ini tadi S3 tadi ini apa gak? Jaman sekali ini gak sekolah. Itulah saya. Saya gak pernah masuk ke sini, gak pernah. Dan saya berbahagia sekali karena saya belum pernah masuk di sini. Dan saya ini klarifikasi jangan sampai ada salah paham ketika saya mengatakan kalau ayah dalam sekolah, seolah-olah sebuah orang meninggalkan sekolah itu. Kesan yang saya dapat dari itu adalah banyak sekali para sarjana. Kok ngajak kamu, kok saya perlu ke sekolah ngapain kamu? Saya nggak pernah bilang sekolah itu nggak baik, nggak pernah. Cuma bedanya, ketika anak kumpar
hukum di sini itu sama apa saja, namun Anda tidak mengerti. Nah, kegagalan Anda itu saya dipaksa dan terpaksa mencari satu jalan gimana untuk bahasa saya itu dimengerti, saya cari dong jalan. Ya, ini mungkin yang sederhana, belum akademis, tapi saya yakin Anda sudah ngerti. Kita belajar dari seorang guru besar, seorang Bob Sadino. Nah, saya ada sedikit pertanyaan untuk kalau seumpamanya kita sudah terlanjur di kuadran sebelah kiri, lalu kita merasa bahwa okay, saya tahu teori, tapi saya juga pengen tahu prakteknya supaya saya jadi nggak berakhir seperti mati aja tadi. Bagaimana gitu? Apa yang kita bisa switch supaya bisa pindah gitu kuadran? Thank you. Jalan yang paling mudah menurut saya adalah baca lagi itu bedanya antara orang pintar sama orang goblok. Relakah Anda menggoblokkan diri Anda dulu, ya kan, untuk bisa masuk ke kuadran yang berikutnya ini. Terus selama Anda pintar, pasti kendala itu ada bawah-bawah, dan menurut saya agak sulit sekali ya untuk Anda masuk ke kuadran ini. Kenapa? Ada tiga hal sebetulnya yang Anda harus buang sebelum kita nanti meningkat ke apa sih sebetulnya sandaran-sandaran yang kita butuhkan menjadi seorang entrepreneur. Ada tiga hal, Moni dan teman-teman, tolong hindar dan buang rasa takut. Tolong buang juga berharap atau mengharap banyak. Ketiganya, lepaskan belenggu. Ini yang jelek nih, belenggu way of thinking Anda, jalan pikiran Anda sendiri. Dari ketiga ini mungkin yang paling sulit adalah karena di sini ada proses yang namanya de-schooling proses. Lebih jelek lagi yang de-learning proses. Jadi kalau Sony memang dari mengaku ada hari ini posisi Anda di kuadran sebelah kiri dan Anda mau nyebrang ke kanan, bahasa jalanannya lu bisa jadi bodoh kayak gue kan? Selama Anda masih pintar, inilah sebetulnya yang paling gimana mau jadi entrepreneur ntar takut risiko, takut miskin, intinya takut miskin, takut gagal, takut menghadapi cobaan, takut tidak sebab takut semua. Tolong ini dibebaskan dulu. Ini yang tiga ini tidak boleh jadi beban. Hilangkan harapan-harapan Anda. Nah, ini mungkin yang bertentangan dengan kehidupan di kampus, karena di kampus menganggap harapan itu justru menjadi booster, tenaga untuk mendorong Anda. Letakkanlah harapan di sana, harapan itu menjadi booster. Ini menurut saya, apakah kita tidak ada pilihan lain? Apakah berharap ini satu-satunya untuk bisa mengembus tenaga kita ke arah yang kita mau? Ketiga ini yang paling sulit sekali. Masih kepada Sony. Kalau Anda lihat jelas ini, dan isinya setengah, karena saya bertanya sangat gampang pada Anda, Sony, jawaban Anda juga spontan seperti ini. Gelas ini setengah kosong apa setengah isi, Sony? Setengah isi. Yang lain mungkin? Setengah kosong. Setengah kosong. Oke, baiklah. Tidak salah dong. Iya, dua-duanya. Salah, Sony setengah isi. Karena saya terangkan, Sony, rata-rata orang dagang sebetulnya dia cari apa? Tidak cari untung. Anda setuju semua kan? Iya. Sekarang kalau Bob Sadino bilang saya gagal cari rugi, itu masuk akal? Masuk akal? Tidak masuk. Buat tahu Bob. Oke, saya teruskan ya. Sony, orang dagang cari untung, dia teruskan?
Dia untung terus gak? Enggak. Enggak. Tadi Om bilang, saya tekan cari rugi terus gak? Enggak. Sama aja goblok. Di situ udah kelihatan gobloknya orang pintar. Gobloknya orang pintar tuh di situ. Ya kan? Kenapa dia goblok? Karena dia ini sulit dia melepaskan. Nah, ini satu simulasi yang sangat sederhana. Betapa otak kita itu udah dibelenggu sama jalan pikiran lagi, dan lebih jelek lagi di mana jalan pikiran itu sudah berubah menjadi structure. Kalau jalan pikiran itu jadi structure, udah sangat kuat, udah sangat susah sekali untuk fleksibel. Ya kan? Nah, ini tiga ini ya. Mungkin bisa kita buat ini sebelum kita nyebrang ke kuadran berikutnya, ke kuadran sebelah kanannya. Ini harus bebas, harus bebas dari segala tekanan, sekecil apapun tekanan itu. Bebaskan dari harapan, oleh karena suami juga seumur dia ini, dia begitu banyak dia membuat harapan, ya. Tapi semua harapan tidak ada satupun yang terlaksana 100% sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kalau dari pengalaman saya berbicara ini, begitu banyak kampus, sangat banyak sekali, dengan begitu banyak mahasiswa, sepertinya ada bermacam-macam alasan kenapa orang itu berada di kampus. Alasan pertama yang dominan, ya saya disuruh orang tua saya sekolah. Yang kedua, ya saya mau jadi sarjana. Jarang sekali mahasiswa itu ketika saya tanyakan, dia harus menjawab pertanyaan hari pertama ketika dia masuk fakultas. Jarang sekali saya dapatkan jawaban yang memuaskan. Nanti hari pertama ketika Anda masuk fakultas, sudahkah terjawab nanti kalau Anda selesai dari fakultas itu dan jadi sarjana, Anda mau apa? 99% yang saya tahu yang nggak tahu. Nah, ini sudah bukan lagi tanya jawab, sudah tahu jawab saya. Tapi yang ini adalah fenomena orang masuk kampus. Fenomena orang masuk kampus. Siapa yang pengalaman berkali nanya-nanya sama mahasiswa? Rata-rata mereka di luar dua juga. Jadi apa yang saya katakan konsol? Mas, itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Salah seorang kawan kita yang bahasa Jawanya Wat Istimon. Wat Istimon itu kemana orang? Bahasa Belanda, Wat Istimon. Wat Istimon itu bahasa Jawa, bahasa Jawanya Wat Istimon. Dia pernah keluar dengan gagasan penting, ya. Saya kira itu gagasannya sangat bagus. Di mana satu hal dia lupa adalah situasional. Kenapa situasional? Karena link and match ini kalau di Eropa gampang sekali. Karena mahasiswa ketika liburan, semua perusahaan yang manapun dengan segala hati, dengan tangan dan kaki terbuka menerima mereka untuk kerja di kantor. Kalau toh tidak, anak itu masuk ke lapangan nyabut kentang, ya, nyabut kentang atau apalah, panen stroberi atau apalah. Pokoknya kerjaan ada. Di sini begitu banyak pengangguran. Ketika seorang mahasiswa KKN, susah sekali kita mencari tempat di mana orang itu rela untuk masuk ikut KKN di tempat di perusahaan. Ini yang saya sayangkan. Andai kata ini bisa, maka kita sudah punya jawaban sekarang atas pertanyaan. Di sana orang begitu keluar sekolah, selain daripada dia dapat kesempatan untuk ber-KKN dengan apapun yang dia senangi, juga kalau nggak salah dituntun oleh sekolah untuk ini. Ya. Jadi orang ini tidak saja belajar tahu, tapi juga dituntun untuk belajar bisa. Oke, yang saya alami di sebelah sana itu begitu banyak yang namanya fracture, fracture,
sekolah kejuruan atau fak ini juga ada dua sekolah pemasaran di Jawa, tapi muridnya sejak tahun pertama itu udah dicuk gitu. Nanti kalau selesai ini gua ambil. Jadi mas, tugas kita sebetulnya kalau tadi kita ngomongin, sekarang kita sedikit menyimpang untuk berbicara pendidikan. Saya pribadi merasa there must be very wrong along the line with our system of education. Kenapa? Our system of education, inilah titik beratnya. Sorry kalau saya bilang, sesudah mahasiswa itu belajar tahu, belum tentu dia ngerti. Benar nggak, Pak? Dia tahu tapi belum tentu dia ngerti. Mau kemana kita? Apa step selanjutnya kalau sesudah tahu ngerti aja? Jadi di sini kita belajar. Oh, ini sih memang kata-kata saya harus akademis sekarang yang nggak bisa enggak. Kan buktinya. Mau nggak mau harus akademis. Ya, ketika Anda saya tanya mau kayak mau masuk sekolah agak bingung, tapi sekarang saya harus bicara dengan istilah kita akademis. Harus. Nah, inilah ya. Inilah sebetulnya keuntungan orang-orang yang mulai di sini. Karena saya mutar, saya berada di sini. Saya bisa menguasai ini. Ketika saya pertama kali dan saya adalah orang pertama yang memperkenalkan ayam dan telur yang ada makanan ini. Pertama di Tuhan. Modal saya secari kertas dan pena, saya tulis surat kepada teman-teman saya di ibadah. Tolong kirimkan anak-anak yang bisa, anak-anak yang bisa. Kalau saya nggak tahu anak ayam apa itu, ternyata sudah saya tahu itu layer. Kirimkan sekaligus fak belaknya, majalah kejuruan. Di sana tuh ada majalah kejuruan mengenai peternakan, majalah kejuruan mengenai pertanian, majalah kejuruan mengenai pertanian, majalah kejuruan. Semuanya fak kejuruan-kejuruan ada majalah. Jadi siapa bilang karena saya nggak belajar di sini saya tidak belajar? Semua orang pada intinya dia belajar. Setengah orang memilih formal pergi ke sekolah, dibatasi depan tembok, belakang tembok, kanan tembok, kiri tembok. Saya juga belajar di situ di bawah. Itu saya lihat semuanya. Nah, di situ yang menyebabkan bahasa kita berbeda. Karena saya lihat pohon-pohon dan sebagainya. Kemudian lihat apa? Depan tembok, kiri tembok. Ada papan lagi di depannya lagi. Itu yang dilihat. Tiap kali masuk ke ruang kuliah. Jadi itulah keterbatasan orang-orang di sini. Sedangkan di sini orang belajar, ya kan? Ada bahasa kalau maksudnya itu ikra, artinya membaca. Dan saya selalu bilang Islam tidak secetek itulah bahwa kita membaca. Tapi dibalik membaca itu, kita bertanya sebanyak mungkin bertanya di sini. Bagaimana membaca kan alatnya cuma mata. Bagaimana membaca sesuatu yang nggak kelihatan? Kita itulah sebenarnya tugas ini, melihat apa yang tidak terlihat. Tapi kecuali kita melihat dengan mata, tidak ada istilah mata hati. Bagaimana saya melihat dia berkontak dia bohong atau nggak bohong? Saya tidak tahu. Dari mata hati, contoh dari ini saya tahu. Alo bohong punya begini. Dia mau saya bilang, ya kan? Tapi saya tahu dia bohong. Itu. Saya ingin mempertanyakan. Sebenarnya sebagai ide dasar sebagai entrepreneur dalam membuat dulu memang berdasarkan apa sekolahan. Tapi setelah itu untuk memboster, memajukan perusahaan atau ide-ide tersebut, apakah tidak diperlukan saya sedang teologi atau orang-orang yang berlatar belakang tersebut? Iya, menurut Anda itu pasti diperlukan. Tapi saya perlu nak. Menurut Anda pasti diperlukan. Saya juga. Sama perbedaan percaya pasti diperlukan, mutlak diperlukan. Tapi itu sebuah pilihan. Dia mau pakai atau tidak pakai sebuah pilihan. Atau posisi dia apa? Berkali-kali orang akademis saya bikin bingung dengan cara mengatakan saya hidup tidak perlu.
Karena saya tidak pernah punya tujuan, saya tidak punya, tidak pernah bikin rencana. Siapapun yang belajar manajemen ini anak orang gila. Tiap orang yang belajar manajemen, set your goal clear and make the best planning towards your goal. Itu saya kira investasi ya. Saya boleh memilih, nah, saya nggak mau pakai goal, saya nggak mau planning, boleh pak? Nah ini pak, jadi saya pernah, tetapi saya sadar benar apa yang saya katakan itu mutlak benar. Saya tidak bisa membayangkan, saya tidak bisa membayangkan soal entrepreneur yang tidak bisa membuka karena itu yang diperlukan. Ya. Dan pada prakteknya biasanya justru bagi siapapun pemula itu sangat lemah. Sampai ketika dulu saya melakukan asik-asiknya saya melakukan apa yang saya lakukan, kira ayam, kotoran ayam, potong ayam dan sebagainya, itu nggak pernah saya pikirkan. Sampai kakak ipar saya bilang, wow, ingat bapak kecil, even the faintest ink is better than the best memory. Tinta yang lemah sekalipun itu lebih baik daripada pikiran yang paling kuat. Even the faintest ink is better than the best memory. Pak, saya sangat setuju dengan Anda, tapi saya perlu ulang sedikit supaya tidak susah gitu loh. Jadi ini entrepreneur mau entrepreneur bilang, kamu ini entrepreneur, wah kapan gua jadi entrepreneur nih gitu loh. Nah ini sebetulnya saya ingin share pada Anda terkait dengan visinya Mas Didi tadi, Mas Didi Rahmini. We have to develop this country through apa namanya, strength of the economy. Jadi dimulai ya, dan orang-orang itu entrepreneur. Sebab kalau udah multinasional itu udah kabur tuh entrepreneurnya di mana. Atau multinasional itu adalah sebuah akibat daripada seorang entrepreneur sekarang. Saya yakin yang namanya Pak Ahmad Bakri itu dulu dalam kerajaan. Jadi bisa dilimit oleh yang namanya Ahmad Bakri. Nothing is wrong with it. Jadi Mbak, bayangin, saya tidak punya tujuan. Saya tidak punya rencana. Kepada siapapun kalau saya ngomongin, dia ngomongin. Dia liatin, apa mungkin Pak? Lu apalagi yang ngajin, lu gimana rencana saya akhirnya jalan? Lu abis bagaimana Pak? Ya udah, karena saya mau rencana, saya gak ada tujuan. Pak, ini rumah segede gini bagaimana Pak? Jawaban saya sangat sederhana. Apakah saya waktu itu orang jadi orang gila dan saya jual telur 5 kilo? Untungnya berapa? Bagaimana saya bisa merencanakan punya rumah kayak gini? Ada jaguar dua, berat dan lain-lain gimana? Mana mungkin? Ya nggak bro, mungkin cuma tanah pendeknya aja yang lainnya apa-apa saja. Jadi dia tidak tahu memakai istilah jalanan untuk planning and goal. Di sini ada planning. Di sini ada goal. Setiap Anda yang duduk di sini pastinya ada pakai. Pasti, ya. Kecuali box satu nggak ada goal, nggak ada planning. It's a process, and this is as simple as ini yang tidak pernah berkali disinggung oleh yang pintar-pintar itu, gitu. Bahwa karena proses ada akibat, karena saya jual telur 5 kilo, saya jadi begini. Terutama jadi jaguar. Nah, ini di sekolah dipaksakan, sorry. You have this too. You cannot go without. Lagi-lagi betapa bobroknya orang pintar dan sebagainya. Orang pintar itu bobrok ya. Betapa bobroknya orang pintar. Harus pakai ini. Saya pikir-pikir, it's my choice.
I may use it, I may not use it. Dan kenyataan memang, buat apa saya pakai itu? Kenapa? This was nothing but enjoyment for me to do what I did. Doing what I did, I enjoy a lot. Dan saya gak mikirin ini dong. Akibatnya bisa negatif, bisa positif. Who cares? Siapa peduli? Nah, ketika Anda membuat goal, tidak ada pikiran positif, negatif. Sama kayak Sony tadi. Rada-rada terus motor, nggak bisa rugi kan? Kita yang saya hormati Om Boku tidak konsisten. Nah. Dengan segala hormat, tadi beliau katakan harus dihapus harapan. Tapi yang ditanya pada mahasiswa, apa yang Anda harapkan ketika Anda kuliah? Kan itu tidak konsisten. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan judul buku, kalau mau kaya ngapain sekolah. Yang itu konsisten yang pertama juga. Lingkaran itu Om yang buat. Jadi saya harus bertanya kapan Om mau masuk kampus. Kalau mau di situ mandiri ya boleh. Setidaknya untuk nambah 1%. Kemudian terkait dengan judul buku, kalau mau kaya jangan ngapain sekolah. Saya pikir mungkin untuk sebagian orang kalimat ini mungkin bisa dimengerti, tapi mohon diingat bahwa level pendidikan kita di Indonesia mungkin sangat-sangat rendah. Jadi ketika kata-kata itu ditafsirkan dengan letter L, tidak menjelaskan seperti ini karena Om tidak mungkin bisa menjelaskan hal ini pada seluruh rakyat Indonesia. Jadi bisa jadi sesuatu yang tadinya Om harapkan jadi obat, itu akan bisa jadi racun. Saya minta diulang ya, tidak konsisten tadi di dua titik yang dikatakan tadi. Saya menyesal sekali bahwa Anda masih berada di bidang ini. Saya menyesal sekali, Anda pengecut. Ya, takut. Kenapa masih takut? Kalau box Anda bilang begini, Anda kenapa bebas? Anda boleh pilih Anda dengan box Anda Dino atau dengan Anda sendiri atau dengan orang lain bebas. Dan saya juga tidak mau diarahkan bahwa saya beli bunga itu adalah gaya saya dan itu rumah saya. Sehingga Anda punya kebebasan juga untuk menerima itu secara positif atau negatif. It's up to you. Karena gue pikirin, di kampus Anda diwajibkan baca buku setebal itu. Buat saya, kalau saya ambil buku itu, saya hanya baca satu dua halaman cukup. Karena satu dua halaman itu saya butuhkan. Oh, Anda kok jadi budak buku, suruh baca segini semuanya. Udah baca, mending ngerti lagi. Ya kan? Ini enggak saya kalau berpikir, kadang-kadang saya lihat itu berapa orang termasuk CEO-CEO di perusahaan yang berhasil. Saya lihat karena mereka akhirnya membuka usaha sendiri atau mungkin yang jadi teman bersenangnya, saya lihat faktor kegagalan sangat besar. Apakah juga ada faktor gengsi gitu menurut Om gitu? Karena kadang-kadang mereka berbeda. Ya. Kemudian kedua tadi masalah kampus kita tanya mau apa? Ya. Saya pernah coba sebenarnya anak SMA kita tanya aja mau jadi apa, itu juga bingung. Nah ini apakah ada faktor sosial yang timbul gitu? Karena saya lihat juga orang tua banyak yang, karena saya dari Jawa Om ya, jadi sering kan Leo jadi ibu kan bapak misalnya gitu. Apakah faktor itu menjadi salah satu kendala yang menjadikan kita ini jadi akhirnya apa masuk dalam siklusnya? Satu lagi Om, yang 1% itu harusnya kita cari kemana? Apakah kita membaca? Apakah kita masuk kampus? Atau kita sebetulnya belajar dari pengalaman? Ataukah kita belajar dari pengetahuan? Jawab pertanyaan pertama, gengsi ya. Itu masuk kategori sini. Dia takut hilang gengsinya. Dan dia sangat dominan. Sangat dominan. Orang itu takut hilang gengsi. Ya. Kalau udah di situ, itu perjalanannya berhenti.
Jadi rata-rata di kalangan teman-teman Cina kita ya tidak pernah punya rasa takut untuk hilang. Ya. Sebenarnya saya kalau itu mengenai le, wen, jadi opo-opo, ojo jadi koyaku ini salah baca. Contohnya adalah ketika seorang petani mengirimkan anaknya ke fakultas pertanian, apakah itu di dalam jaya atau di dalam jaya. Dengan juga pesan, le, wen, jadi sarjana, ojo jadi koyaku. Maksudnya ada satu kata yang kurang yang tidak kebaca oleh si anak. Ojo jadi koyak aku miskin. Itu jangan jadi seperti petani miskin seperti saya. Itu gak terbaca oleh anaknya. 999 pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang terjawab. Karena diisi dia berarti diisi dengan informasi kan? Ya mungkin ini. Ini RDS. Ini tidak ada bukunya. Anda baca, Anda cari buku apa? Ini enggak, Anda enggak akan jumpa ini ya, Ben. Roda Bobsa Dino, hasil ketidakberhasilan itu, ya, lagi-lagi, di mana saya cerita tadi ya? Saya ini sama dari enggak ya? Ikro. Ikro itu baca. Jadi ketidakberhasilan Anda di sebuah hasil yang Anda baca belakangnya. Jangan Anda baca depannya tidak berhasil. Yang Anda baca why? Saya kira itu satu anugerah yang beautiful sekali yang Anda dapatkan adalah ketidakberhasilan. Nah di sini kita selalu dalam bicara apapun you try to think positive. Nah, karena bagi soal siapapun yang dia akan di mana orang lain melihat dia sebagai orang yang sukses. Saya selalu katakan, sukses seseorang entrepreneur atau sebuah titik kecil sekali di atas kegagalan, di atas ketidakberhasilan, di atas sebuah penderitaan, air mata dan lain-lain. Sukses is only a small dot on top of it. Everything is. It's easy loh. Tanpa masuk kampus. Kalau saya masuk kampus, pasti saya akan berpikir berikut seperti Anda. Pasti saya juga gagal di sana. Belum apa-apa saya udah, oh jangan begini, jangan begitu, bohong begini, harus begitu. Ini sama juga orang yang sedang bersilat. Tapi salah satu orang itu diajarkan jurus-jurus. Macam-macam jurus-jurus. Ketika dia bersilat, merespon satu gerakan dari musuhnya, dia mikir 1000 detik habis kan? Habis mikir seperti ini mana bu? Itulah yang agak ini diam kok. Sorry ya, saya melihat dari kacamata anda ini diam kok. Hasil dari ini apa ini kan? Way of thinking. Hasil dari kampung itu, the result is you are getting your own way of thinking. Yang saya katakan tadi sama. Karena those are all information that you get during, ya. You are in the campus. Wah, sampah yang ngomong. Padahal sebenarnya sampah is not only bad. Jadi yang konversi sampah tadi menjadi pupuk kan? Atau bagaimana kita bisa lolos dari sampah-sampah tadi menjadi sesuatu yang beautiful? But the fact that this is rubbish itu yang saya bisa sampaikan kepada Anda. Semuanya Anda mengatakan sekolah. Saya mengatakan belajar. Tapi kan saya pioneer hydroponik di Indonesia. Sekaligus memperkenalkan itu sayur mayur dari Jepang. Look, saya yang perkenalkan melon pada. Saya yang perkenalkan jamu manis, paprika, latus, dan begitu banyak saya di Eropa.
from the first time. Saya beberapa waktu yang lalu membaca buku judulnya Goal-Free Living. Jadi ternyata orang Amerika baru tahun ini menyarankan bahwa kita ini sebaiknya tidak terlalu berpaku memiliki tujuan, bahkan menyarankan goal-free living. Jadi hidupnya gak usah pakai tujuan. Nah, saya waktu baca buku itu kaget tuh, masa ada orang yang seperti ini? Dan hari ini saya tanya apa orangnya. Dan baru belakang mereka sadar bahwa ternyata setelah disurvey itu di Amerika, Stephen Sapir yang menulis buku itu mensurvey, ternyata dari orang Amerika yang biasa membuat tujuan tahunan itu hanya 8% yang mencapai tujuan, berhasil mencapai tujuannya, sisanya gagal. Inilah hikmah kita hari ini, agar aku bercepat. Tadi logo. Yang lain adalah
logika. Kendaraannya adalah otak. Ini tingkat pertama. Tingkat kedua, kosong. Enggak, ini tadi yang lebih hapus. Enggak, yang tetap juga enggak hitam-hitam amat. Kok ada putih-putihnya juga. Putih juga ada contoh-contoh hitam juga. Sakit, sakit. Masih bisa ngomong, masih bisa jalan. Sehat, ya orang sehat, kapan aja bisa sakit. Siang, ini siang bisa nih ditutup aja sama kayak puter, malu ya. Tapi nanti kalau gelap, hidup di lampunya jadi siang. Semua ini ya relatif menurut logika otak. Di sini, itu mulai Anda pakai perasaan. Anda sudah mulai ini yang namanya arif atau bijaksana. Orang itu gak buru-buru anak kok, ada kitanya juga. Oke? Gak salah-salah anak, ada benarnya juga. Kita pakai bijaksana. Apa kendalanya di sini? Iya. Sama, ini soalnya budaya Bali kan. Sama, dan ini budaya Bali. Di sini kosong, kosong sama sekali. Kalau kita mau isi apa? You believe. You believe. Karena you believe. Di sini ditutup, dituntut. Sudah iman, ini adalah takwa, ini takwa, ya, KTI ini, ya. KTI, enggak, KTS, ya, ya, enggak, enggak, kalau sudah Anda bertakwa, maka kendaraannya adalah ini, gampang kan? Kurang iyo, kurang i, oh iya di sini ya. Aja, itu sebuah pancingan. Pertanyaannya tadi kedengarannya memang sulit, tapi jawabannya sangat gampang. Sangat gampang. Tunggu dulu, ini umur 35 tahun. Ini umur 45 sampai katakan 60. Ini udah 70 sampai 80. Tapi ada orang yang hidupnya sampai ke mati. Tetapi ada juga orang yang udah umur 70 tetap aja masih 2x24 gitu, otaknya masuk gitu. Rame cari. Otaknya cari itu. Itu otaknya. Kemudian pertanyaan untuk Om. Saya sudah dengarkan CD yang dikirimkan oleh Om. Om tadi sering mengulang-ulang, saya pertama kali mengenalkan telur ayam yang Anda makan semua. Saya pertama kali mengenalkan ayam yang Anda makan semua. Saya pertama kali mengenalkan melon yang Anda makan di dalam ini segala macam. Apakah memang salah satu sukses ini? Teori juga tidak gini. Bahwa untuk menjadi sukses, maka jadilah Anda new kategori. Jadi kategori yang pertama kali dibangun. Apakah memang kayak begitu? Ya, you try to be the first like me. I was the first to introduce chicken and egg to this nation and to this country. I was the first to introduce yellow melon processed meat to this nation and this country. I was the first to introduce the hydroponic system with all the new type of vegetable, the European type and Japanese type. Again, I was the first to export some things, processed vegetables to Japan, huge quantity. Yeah. Jadi, for so many, for a few things, I was the first. To become the first is difficult and susah. Susah. Okay, if you cannot be the first, try to be the best. Itu juga gak gampang, kan?
Jadi sudah dua titik ya, try to reverse, satu titik, titik kedua try to reverse. Nah kalau itu juga masih susah, ya ketiga pakai apa kira-kira? Try to be different. Kalau Amerika sama Jepang bikin mobil mesinnya di depan gitu, Jerman bikin mesin di belakang. Ya, yeah, I think that's a simple answer. Yeah. We try to be the first, try to be the best, and try to be different. Dan posisi saya tiga-tiganya, I'm still the best, I'm still different, I'm still mereka tidak pernah kenal yang benda itu adalah hal lain selain uang. Di sini ya istilah anda ya, ini istilah anda. Bisa buka kata ini tangible, yang di sini intangible. Yang intangible itu kalau kita bagi-bagi pada ada lima. Ada. Ya ini. Mau. Tekad. Berani. Tahan banting. Tahan banting gede. Bersyukur pada Tuhan. Ini mudah. Saya sebelum Anda punya itu dan Anda diberi modal banyak habis atau hilang atau akan jadi gila. Saya coba komentar juga ya, ini masih dalam konteks gelar fasa ya. This is your choice, mau pilih yang mana. Pilih ini selamanya juga sampai bisa jalan. That is my guarantee. Milih yang ini selamanya gak bisa jalan. Milih yang ini satu ketika akan bisa di sini. Tapi kalau ini dulu, oke boleh. Lakukan dan kesalahan akan terjadi. Nah kesalahan itulah anugerahnya, bukan tujuannya. Kesalahannya anugerah. Tujuannya mungkin anda lakukan untuk sesuatu. Tapi yang anda dapatkan apa? Kendala. Ada kendala, istiqomah.